Hai, sobat-sobat WFG, kali ini lagi ketemu lagi gua di channel Wildfire Gaming Indonesia. Di part ini, part keempat ya. Part keempat kita bakal menyelesaikan event, terutama event yang masih sama, Summer Odyssey. Di event Summer Odyssey ini, kita akan menyelesaikan bagian penerjang ombak, bagian pertama. Ayo kita mulai setelah part 3 kemarin kita berkeluh kesah dengan Kazuha dan lain-lain. Kita nyantai dulu lah ya. Oke. Ada tantangan, kita open. Oh, sudah lewati lintasan emas. Ini ngegas. Ini selama tantangan saya menggunakan kemampuan booster untuk bisa untuk mengumpulkan semua base octo. Ini apa? Kita akan pakai kaset lagi. Dan balapan yuk. Yuk, dikit lagi yuk, sampai cepat. Teng. Iya, aduh lewat. Bisa loh. Oke, surface special yang digunakan 3 banding 1. Kalau segini yang digunakan cuma 1. Oke. 1 menit 12 detik kita keluar. Yuk, kita mulai lagi di tanah ber. Tampaknya ada sesuatu yang belum kita nyalakan. Maka dari itu kita buka dulu ya teleport weapon sama ininya. Oke, kita terbuka di pulau kedua. Kita balik lagi ke pulau pertama. Tampaknya sih begitu ya. Oke, kita lanjut lagi di bagian kedua. Ambil hadiahnya nanti saja. Kita buka. Oke, benar. Oke, kita buka kapalnya. Tantangan yang kedua. Oh, ke sini. Aku bingung ini kenapa nih, enggak mana enggak gua baca. Ya. Sedikit lagi. Mau dapat. Sedikit lagi. Gua usahain ngedotnya jangan sampai kena ya. Kita coba tanpa menyentuh apapun. Oke. Habis saja. Gak bisa ya. Siapa sih yang buat itu kayak tangan ting 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 ting
Yes. Yes. Okay. Tantang lagi. Kayak kita wajib ngancurin dah. Wajib, oh berarti hitungannya wajib tabrak ya. Okay. Tunjukkan dua tangan. Ih, repot mulu dah. Gatut. Lanjut lagi. Kita lewati. Tabrak lagi. Oke. Tabrak lagi. Oke, kita lihat 1, 2, 3. Oke. Tang 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 tang. Nice one. 1 menit 19 detik. Oke, hajurkan 5. Oke. Kita ngulang 1 kali aja sih sebenarnya. Cuman karena kita nggak tahu tadi kalau suruh hajurin papan. Oke, kita lanjut lagi di bagian ketiga. Yuk, cepat-cepat pindah ke teleport pulau pertama ya, tempatnya si Kli sama tempatnya Elik, tempat bersinggah sananya yang mana? Oh, yang depan. Kenapa ah? Kenapa deket-deket itu? Kenapa? Apa itu? Ubur-ubur kah? Kok gitu? Tenang gak? Oke, kita mulai lagi. Tabrak 1. Tabrak lagi. Kayak ini penghalang kayak enggak benar. Hai, nabrak. Au. Ah, kagak. Efeknya terlalu tajam, weh. Let's go, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak. Sabingnya gak kena. Oke. 1 menit 35. Kita keluar dulu. Tampaknya ada waypoint lagi. Cepet-cepet. Adakah? Kita lupakan saja. Ada helikopter juga di pojokan. Lupakan saja. Kita buka waypoint dulu. Mungkin mapnya dibuka. Oh, tentu saja belum. Kita lanjut lagi. Ada apa ini? Oh, battle pass kelar. Kita dapat level 11 ya. Kita buka apa hadiahnya?
Ternyata buku SP. Ambil lagi. Oke, kita lanjut ke tantangan yang ketiga. Ini ketiga ya? Baik, tantangan keempat di mana? Oke, tantangan keempat di sebelah sini ya, tantangan keempat. Tantangan keempat. Tantangan keempat berarti dari sini tempatnya jadi langit merah. Wih, gila. Keren banget, cuy. Langitnya merah banget. Oke, mana kapalnya? Kapal, di mana kau kapal? Nah. Kita lanjut lagi. Tantangan keempat. Jangan sampai nabrak ya. Kita ambil. 1, 2. Satu, dua, dapat satu. Nabrak lagi. Aduh, kena gituan jadi miss low. Kalau kena gituan jadi lambat, guys. Jadi harus hati-hati ya. Aduh, miss low lagi. Oke, kita gunain lagi. 1, 2, 3. Dapat 2. Oke, sudah tampaknya tujuan kita sudah ada, lihat ya. Langsung gaspol aja. Langsung lanjut. Ambil, dapatkan. Gas lagi. Oke. Gas lagi. Oke. Sedikit lagi, ambil semuanya. Gas lagi. Aduh, gas lo. Gas lagi. Oke. Sedikit lagi. 20. Tujuan sudah terlihat. Kita harapnya nggak ada apa-apa ya, nggak ada trigger lagi. Tapi tak masalah, dapat satu juga kok. Kita gas lagi. Oke, tabrak lagi. Ambil lagi. Tabrak lagi. Ambil lagi. Tabrak lagi. Kita tabrak sudah tujuan. Oke, 1 menit 59 detik. Oke. Tantangan keempat selesai. Tampaknya kita melihat sebuah waypoint ya. Tapi entah di mana, kita ambil juga. Mumpung di pulaunya, daripada kita jauh-jauh juga kan, putar balik, kita nanti bakal susah nanti di selanjutnya kalau misal waypoint nggak diambil. Tebakanku sih waypoint di atas sih. Kita lihat. Oh iya, benar di atas. Maka dari itu kita ganti ya ke party satunya. Where is my apa kan ini? Yep, Kazuha. Ini gua ganti ke ini dulu. Shokani Oji Sanjo suru. Kita manjat lagi. Kita manjat lagi. Yuk, dikit lagi yuk, dikit lagi yuk. Jangan sampai stamina-nya habis. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Sei. Hai, salah pencet, ampun. Sudahlah. Kita wajibnya ke sedikit. Kita lewat sini aja. Maaf guys, salah ini. Salah pencet ya, gua pencet lagi jadi apa ya? Jatuh nih, coba-coba. Kita naik lagi yuk, naik lagi yuk, naik lagi. Semangat, 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 semangat. Manjat tuh. Manjat tuh, manjat tuh. Oke, hampir.
Wah, pencet sekali lagi. Oke, sampai kita udah dapat tempat safety, kita naik lagi. Kita naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Waypointnya di mana? Waypoint. Gimana kau? Sampainya masih di atas. Kita naik lagi. Cooldown 9 detik ya. Kalau ditahan. Ah, bener kan waypointnya di atas. Cepat-cepat kita nyalain dulu. Biar mempermudah hidup. Map belum terbuka, yang penting waypoint sudah. Ada keong? Nanti saja keong gua jadi. Kita lanjut lagi di bagian kelima. Oke, bagian 4 sudah, kita ambil bagian kelima ya. Di mana? Oh, di situ. Wait a minute. Ah, ini kan udah gua ambil. Kita ambil yang bagian, oh itu kan ada videonya belum kebuka. Kita ambil juga yuk, sekalian mumpung dekat. Mana kapalnya kok? Lupa, gua hidupin ya. My bad, aku lupa. Oke, kita lanjut lagi di bagian kelima. Di tantangan ombak. Tembak. Cannonball. Oke, kita lanjut lagi. Hei, ambil aja. Ambil. Pas tengah-tengah ya. Ambil, dapat satu. Aduh, kena. Males banget. Ngapain? Udah lah. Ambil lagi. Tancap gas. Ambil semua. Tancap gas. Ambil semua. Tancap gas. Tancap gas. Ambil lagi. Tancap gas. Jagain papan lagi. Oh, udah 4 papan. Juga tadi mikir empat, oh ini paling gunain ini tan apa dasnya, ternyata cuma ngajuin papan ya. Oke, ketampaknya kita bakal lebih cepat selesai. Tancap lagi. Aduh, kena dua kali. Gelap banget cuy. Oke, thank you. Oh, itu bawa terima kasih karena pak karena dibalikin ke tengah. No, asyik. Tancap, ambil semua, kena. No. Tancap gas, lagi terus. Tancap gas, lagi terus. Oke, ambil semua, tancap gas. Ih, jauh banget sih, kita. Selesai. Tantangan ke 5, 1 menit 50 detik. 17 kali penghancuran ya. Seharusnya ada satu lagi sih, 18 gue hitung tadi. Cuman kayak kelewatan satu dah. Yaudahlah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi ke tantangannya ke-6. The last one and only. Coba kita tebak di mana tempatnya. Oke. Di situ ya. Kita lepas ke situ lagi. Yuk. Tantangan yang terakhir di bagian... Oh, yang bagian bawah ya. Selatan. Tapi wah, leadernya mana? Oke. Gua lihat itu dari situ. Oke, kita ambil. Isa. Ada feeling. Males lah. Aduh, coket deh. Lama. Aduh, pagi benang. Udahlah. Maaf, kenyang gua. Yuk, kita lanjut lagi. The last one and only. Kita buka. Oke. Kita ajuin. Aduh, itu nggak bisa diajuin ya. Satu ya.
Kita balikin lagi. Hancurkan 6 rintangan yang juga. Boleh. Ambil tabrak lagi. Itu banyak banget. Banyak banget, cuy. Kita tabrak aja yang depan. Tabrak lagi. Oh, masih ada dikit lagi nih. Tabrak lagi, dapat 2, lumayan. Oh, that's it. Oke, saatnya kita gaspol ya. Gaspol lagi. Yuk. Ah. Oke. Tampaknya kita pulang. Gagal sekali. Tantangan, aduh. Satu. Tantangan dia. Yang penting ambil itunya sudah, makanya kita ngulang aja. Berarti dari total 6 ini kita ngulang 2 kali ya. Coba. Dua tantangan kita ngulang satu kali aja. Kita dobon. Bodolah, pulang lagi. Tabrak lagi. Ayo lanjut. Kita muter lagi nih. Dikit lagi. Ah, shit. No. Teh, tabrak. Yuk, lanjut. Dikit lagi. Ambil. Tabrak lagi. Yuk. Dikit lagi. Dapat. Yes! 1 menit 24. Oke, kita keluar. Kita balik ke tempat singgasana kita ya. Di tempat awal kita datang. Waypoint, berarti tinggal 2 waypoint. 2 waypoint lagi, belum kebuka. 1 waypoint, 2 waypoint. Oke. Kita ngapain nih? Ambil hadiahnya dong, tentunya. Ambil lagi. Oke. Kita cek primo kita berapa? 250 ya. Tuh, satu lagi kita ngumpulin apa lagi ya? Domainnya Kazuha sih, apa ya? 85 lagi. Ah, betul. Oke. Tampaknya 4 balapan kita di lautan penerjang ombak sudah selesai ya. Maka dari itu kita lanjut lagi di bagian kedua. Menuju quest bagaikan pekarangan musim semi yang dulu pernah ada. Ini kita lanjut lagi di part apa ya? Ini ada sambungannya di domainnya Kazuha yang kemarin. Part 2. Maka dari itu kita lanjut lagi sambungan ke part 2-nya. Tapi betulnya di mana part 2-nya? Lipat menuju quest, ikuti target di mana
Ah, I see you. Kita ke teleport langsung. Oh, ke situ ya. Sebelum itu kita buka sesuatu dulu. Apakah ada belum gua selesaikan? By the way, oh sudah semua, nggak ada kue. Di map kita ada beberapa pinajuma yang lain. Oh ya, aku belum. Aduh, kita pindah lagi ganti ya. Oke. Masih ada waktu. Tampaknya kita buat 10 perabotan. Oke, ini 3 bounty ya. Eh, kita selesaikan bounty juga dulu sebentar di Najuma nanggung. Oke, kita ke tempatnya kami satu estate. Masih ada waktu sebelum jam 3 ya. Buat estate. Biasa jam 3 pagi, estate. Maka dari itu kita ke tempat kami satu estate buat minta quest. Katayama, Utsumi, Amano. Katayama, Utsumi, Amano. Di mana kali ya? Oh, tiga ini. Oke, kita langsung ke ini. Oh, di tampaknya di pojokan ya. Cuman buat ngalahin doang. Oke, kita lanjut lagi. Apa yang ada slime di situ? Itu ngapain lagi ikut di bawah situ ya? Cuma cuma ngalahin satu doang kan? ここだ。上だな。上だ。風の行く先は水中玄関運命の境地。足元に気をつけて。上だ。ナイス。ナイス。行くぞ。ここだよ。ここだよ。やはり。ナイス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 。ナイ
まで。ああ。雲が借りなく時、風の行く先を。くだらない。くだらない。ひゃっ。カメラ、スイッ。これでどうだ。これでどうだ。風を知る。Kita lanjut lagi di bagian kedua ya. Buat ini kalahkan diriku. Di mana dia? Oh, ala di pojokan. Guys, one, guys, one. That's good. Aku nggak mau ngerti game mereka. Nggak mau. Kita langsung aja. Karena kita juga nggak bisa ganti kalau bisa. Kalau ada Genshin pas terbang atau animation langsung bisa switching, enak sih. Kazuha terbang, Xiao ganti, kill E 3 kali, enak banget tuh. Kalahkan di liquid. Jangan di pojokan ya. By the way, ini bukan ini ya, bukan weekly apa, rotation ya, depan tadi. ここにいてよ。水中風だ。西洋鍋。これは。マナキ。ああ、リシットか。だなた。ああ。運命。水面に映るのです。逃げようなんて思わないでよね。これが運命です。あ、これは。足元に気をつけて。無駄だ。戦う顔。もみ違う。血やまく惜しみ。
Ambil satu lagi. Oh enggak, udah berat. Kita pindah langsung ke. Aku kan nambah loh. Kita pindah ke sini. Tapi tambahnya 4-4 dengan tambahan weekly apa weekly rutin seperti dulu. Makasih yang udah nonton juga. Jangan lupa subscribe juga ke teman-teman kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa ikutin terus ya di channel Wildfire Gaming ini. Bakal ada konten-konten Genshin Impact yang bakal terus lanjut lagi, terutama di event 2.8 ini bakal lebih seru lagi kok pokoknya. Makasih semuanya yang stay dari awal sampai akhir buat ini video. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye-bye.